mantap. Hihihi, mantap. Wih, GoPro nih. Mantap, 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 mantap. Gila, gila, kaya aku nih, kaya aku nih. Bisa jadi YouTuber aku nih. Hey, I'm Miley. Skiri pudu pidi paran kelux kom. Oh, I out after skiri pue. And don't forget unskiri for subscribe. And jangan lupa nyalakan loncengnya and cepet. Aduh. Banyak juga barang-barangmu ya. Cabut ah. GoPro ada, baju banyak. Ini kayaknya vlogger pendaki gunung kan nih. Aku pun mau jadi vlogger nih. Baju aku jual di tripting dulu. Barulah aku kaya nih. Enak, 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 enak. Kok maju kali bawa motor, ha? Apa maksud kau? Turun kau, berantem kita. Maile. Mikel. Ya, Mikel, kemana aja kau? Ih, mak keren kali gaya kau sekarang ya. Dulu sih ingat aku jadi germo kau, ini sekarang jadi robokop kau. Bukan robokop, El. Ini baju kerjaku, El. Baju tugas. Jadi kayak gini. Kerja apa kau? Sekarang aku intel, El. Intel? Kau masih aja kayak dulu ya. Menganiaya orang. Enggak, Mikel. Anak tadi itu lewat tiba-tiba mukul aku. Ya aku pukul balik lah. Udahlah, jangan kita bahas ini. Ini anggap aja masalah remaja. Kau intel nanganin kasus besar kayak gimana? Banyak ya, narkoba, teroris, semuanya ya. Tapi tergantung atasan ya. Kau dari dulu masih aja kayak gini ya. Jadi benar lu. Aku sebenarnya juga nggak mau kayak gini, Mikel. Nggak mau aku jadi preman terus-terusan. Sebenarnya jiwa aku ini intel kayak kau ini. Karena ilmu intelektual aku ini cukup canggih. Nggak ada job-job untuk aku. Apa, mengintai apa kayak gitu. Siapa tahu kalau karir aku bagus, bisa aku ditempatkan di Kadip Propam. Memang dari dulu nyali kau besar kali ya. Kayaknya kau cocok kerjaan-kerjaan kayak aku ya. Tapi nasib kau aja yang jelek. Ya kayak gimana lagi inilah. Ya udah. Kalau gitu mainlah ke kantorku ya. Hah? Langsung ke kantor nih? Eh, kau dengar dulu. Langsung diterima aku nih. Memang pas kali kalian merekrut aku. Soalnya dulu aku pernah daftar Brimob lewat. Jadi aku cuman enggak kau ambil karena posisinya aku enggak suka. Posisi apa ya? Jadi anjing pelacak. Enak. Mas, ya inilah rumah sekaligus kantor gue, El. Duduk dulu aja, baru curhat. Oh, duduk. Oh iya ya, lupa gue, sorry. Udah lumayan kali nih, daripada aku tinggal di bawah pohon bambu.
Gue di sini tinggal berdua El sama teman gue. Itu senior gue, satu letting desk gue. Tapi El, karena prestasi, gue lebih sayang sama komandan. Nah, ini dia El, Bang Richard. Bang Richard, ini Mael. Mau ngapain? Jadi gini bang, Mael gue rekrut, gue ajak sini sebagai anggota baru kita bang. Kebetulan hari ini kita dapat tugas berat bang, nangkep gembong narkoba. Tahu aku tuh, lokasinya juga udah dikirim ke aku kok. Dia ini siapa? Oh, Mael ini sipil bang. Tapi gue suka sama dia karena dia ini bang pemberani dan punya nyali besar bang. Mael ini bang nggak pernah takut sama apapun, nggak takut peluru, nggak takut senjata tajam, dan nggak pernah takut sama hal yang mengerikan. Tapi cuma satu bang, dia takut sama mandi. Makanya gembel begini bang. Kau jangan sembarangan bawa orang. Ini tugas berat. Kalau ada apa-apa mau tanggung jawab kok. Iya bang, gue tahu bang. Tapi gue yakin bang, Mael bisa diandalkan. Dan satu lagi bang, Mael ini jujur bang. Betul bang Chat. Aku orangnya jujur kali. Nih dulu bang ya, dulu. Ini tuh dulu, udah lama. Dulu tapi waktu aku SD, SMP, pokoknya dulu lah bang. Dulu aku ngambil gorengan 2, aku bayar 2 bang. Cuman nasinya nggak kubayar, habis duitku. Kau yang betul bawa orang. Enggak bang, jatah nggak pernah tenang. Gue yakin bang, dan gue pede karena Mael ini orangnya pemberani, kuat, dan dia bang siap disuruh apapun bang. Ada apa-apa kau tanggung jawab ya? Tenang bang Jan, kalau soal itu nanti gue tanggung jawab sama komandan dan gue berani pertaruhkan profesi gue bang. Gue yakin Mael ini pemberani bang, jadi gue pede bahwa dia jadi anggota baru kita bang. Dan dulu bang, ini dulu, gue lama dulu. Alah udahlah, kau udah dulu. Udah yuk kita siap-siap. Oke okay, bang. Direkrut aku gila nggak nyangka tiba-tiba tadi ngajak cuman main tiba-tiba ngomong direkrut. Beraksi aku. Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Guys, sekarang aku direkrut polisi intel untuk membantu mereka menangkap gembong narkoba. Ikutin terus guys, jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, dan jangan lupa cepet sebelum kita menggerb. Ayo kita gas. Aku nggak ada senjata bang. Omak bang ini ketapel bang, kayak zaman purba aku bang. Tapi kau nggak takut sama peluru, nggak takut sama senjata tajam. Ya udah, itulah. Lama kali pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami dari Kasat Intel Tanah Timbun ingin mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah meliput penangkapan ini. Dan kami juga kedua ingin mengucapkan terima kasih kepada intelijen kami, Mikael, yang telah membantu pihak kepolisian untuk menangkap gembong narkoba pada sore hari ini. Barang bukti yang kami amankan adalah 3,5 kg sabu, 5 juta rupiah dalam bentuk uang cash, dan ada 4 handphone yang
memiliki barang bukti transaksi mereka selama ini. Untuk barang bukti yang telah kami dapatkan ini, kami akan kembangkan lagi ke masyarakat untuk dapat menangkap gembong yang lebih besar lagi. Kepada masyarakat yang memiliki info lebih tentang narkoba, kami mohon dari pihak kepolisian untuk membantu memberikan info kepada kami agar semua narkoba bisa kita bantu dan berantas. Terima kasih banyak. Gembong narkoba sudah tertangkap. Udah nyampe aja si Mikel. Mikel! Hah? Mikel! 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 Mikel, kenapa kok Mikel? Mikel! Bisa kayak gini kok Mikel? Mikel! Apa yang buat kau kayak gini, Mikel? Mikel! Mikel! Eh, anak baru. Kau bunuh kawan aku ya? Kau tembak dia! Enggak. Aku masuk udah kayak gini dia. Hah? Masih gak ngaku kok ya? Di sini cuma ada kau sama dia! Hah? Enggak. Gak usah tipu kau! Ken. Halo, Dan. Ini fix pembunuhan, Komandan. Ya enggak, ini pembunuhan. Dan pelakunya, dia! Enggak, Komandan. Gini, Dan. Waktu aku datang sampai ke sini, yang ada cuma mereka berdua. Dan Mikel udah meninggal. Aku bisa jelasin, Dan. Aku bisa jelasin. Begitu aku nyampe sini, Mikel udah meninggal. Gini aja, kalau kalian enggak percaya sama aku, bahwa aku bukan pembunuhnya, lihat aja CCTV di sini. Betul, kita cek saja CCTV. Sangat disayangkan, Dan. Udah 3 hari CCTV kita rusak. Jadi kau yakin cuma ada dia dan Mikel di rumah ini? Iya, Dan. Oke, ayo. Tunggu dulu. Tunggu. Izin, Dan. Memang zaman sekarang lagi musimnya CCTV mati. Kesambar petir lah. Tapi aku baru ingat, sebelum kita ngegrebek gembong narkoba, aku dibawa ke base camp ini dulu. Aku adalah seorang vlogger. Aku lagi ngevlog dan ku taruh di sini alat perekam. Aku lupa bawanya. Berarti ini mesti ngerekam. Dan juga berarti di sini kerekam siapa pembunuh dari Mikel. Ayo, kita lihat. Banyak kali bahasa-bahasa bekerja.
Aku yang capek-capek kerja, kau yang dipuji-puji ya. Maksudnya apa? Kau bunuh kawan aku ya? Ingatlah aku, mak ngeri kali dandan kawan sekolah FKP Paulin ya. Paulin. Ini dulu ya, Bang. Dulu kali nih. Tawa. Enggak kena muka aku. Dia muka itu. Kill. Terima kasih. Dad. Benar.